Bab riba ni pun penting, terutama zaman-zaman kita ni. Saya terkejut ada seorang ustaz, bila orang tanya dia pasal forex, dia kata forex secara mutlak boleh, sedangkan forex ni perlu perincian hukum. Perlis pun dah keluar fatwa, ada forex yang memang tak halal, bahkan yang halal ni sangat minima. Sebab apa? Kerana dia terlibat dengan riba. Oh tak apa Ustaz, saya tak main forex. Tuan-tuan, kadang-kadang kita rasa kita tak terlibat dengan riba, tapi sebenarnya riba mendatangi kita daripada jalan yang kita tak sedar. Betul? Umpamanya apa? Ha? Umpamanya bila kita nak pergi renew Rotech, kita ambil takaful ke insurans? Motor ke kereta ke kan? Kalau kita ambil insurans, kita dah terlibat dengan riba. Ya memang. Saya sebut ni bukan saya ejen. Saya orang kata, ni tu ejen tu. Nanti nak renew ambil kat dia. Tak, ambil kat Syahir. Pro media tajdid dok buat. Tapi saya nak bagi tahu, berapa ramai di antara orang Melayu yang sedar kepentingan untuk menjauhkan diri daripada riba? Dia tak sedar dia sedang buat riba. Dia kata alah sama je lah, ambil takaful ke insurans ke, sama je, klaim susah juga nak dapat. Itu dia punya alasan kan? Bahkan ada yang kata susah ambil takaful ni, susah nak klaim. Tak tahu tuan-tuan, sekadar saya kalau saya klaim dapat je. Apa beza insurans dengan takaful? Ha, ni kita kena cerita. Saya tak banyak tahu pasal muamalat, tapi sekadar ilmu masa zaman saya belajar degree dulu tu bolehlah cerita sikit-sikit. Sebab saya degree syariah, fiqh usul. Saya bidang fiqh dulu. Maka apa yang menyebabkan insurans tu haram? Kerana dia terlibat dengan riba. Apa ribanya? Yang ni dipanggil riba al-fadl dan riba nasiah. Nabi kata fa idza ikhtalafat hadhihi al-asnaf, kalau jenisnya berbeza, emas nak tukar dengan perak, fabi'u kaifa syi'tum. Ni tak syarat sama banyak, tapi mesti on the spot. Ni yang menyebabkan insurans jadi tak halal. Sebab apa? Sebab kita bayar polisi dengan duit. Duit ni dia mengambil hukum emas sebab dia currency. Duit ni ambil hukum emas lah, sebab dia currency. Nabi kata tadi kalau duit nak tukar, duit nak tukar emas dengan emas, kena dua syarat kan, sama banyak dan jangan bertangguh. Kalau tak sama banyak, dia jadi riba al-fadl, riba lebih. Kalau bertangguh, dia jadi riba nasiah. Hari ni kita bayar polisi dekat insurans, katalah kita bayar 200,500 sebulan insurans nyawa, kita bayar dalam bentuk ringgit, mengharapkan apa bila kita bayar? Mengharapkan claim, mengharapkan coverage, betul? Yang mana coverage tu pun dalam bentuk ringgit. Bila ringgit tukar dengan ringgit, apa syarat perlu ada? Sama banyak. Mungkin sama banyak ke? Tak, kadang-kadang cukup 4 bulan bayar je, 4 bulan meninggal lah si dia tu, dapat coverage 1,000,000, padahal bayar baru RM600. Maka riba al-fadl berlaku. Betul? Sama renew Rotech guna insurans, bayar berapa kat syarikat insurans? RM1,000 katakan, tapi dapat coverage kalau berlaku apa-apa musibah kat kita, na'udzubillah, ada cover sampai RM6,000, RM7,000. Betul? Dia cover. Maka riba al-fadl berlaku. Dan kita bayar hari ni polisi, kita dapat coverage bukan tara-tara ni, kita dapat entah bila, dan mungkin tak dapat pun. Maka sebab tu riba nasiah berlaku.
saya bila belajar bab ni dulu, masa kat Jordan, saya belajar kat Jordan, saya tengok bab ni, saya kata tanggungjawab aku besar. Sebab nak sampaikan benda ni pada orang lain. Saya tak terlibat dengan insurans pada masa tu. Kita student lagi. Kat Jordan mana ada pakai motor, mana ada pakai kereta masa tu. Bersikal pun tak ada. Pergi mana-mana naik bas je. Tapi kita fikir macam mana aku nak sampaikan ilmu ni pada pada masyarakat. Bila kita balik-balik Malaysia, alhamdulillah tengok ustaz-ustaz yang puan balak ni banyak nak bagi tahu kat masyarakat. Antaranya Dr. Zaharuddin, Dr. Suki, Dr. macam-macam doktor lagi lah yang dah bagi tahu. Alhamdulillah. Maksudnya mereka dah berusaha awal sebelum pada saya. Tapi saya bila cerita kat masjid benda ni, bila saya cerita kuliah ni kat masjid, sebab sebelum saya masuk bidang hadis, saya kuliah-kuliah tu lah, kuliah mu'amalat. Ada yang tak puas hati, ada yang sampai bagi warning, ustaz cerita ni tak habis kat sini. Bahaya. Dan saya bagi tahu, saya tak ada kepentingan apa pun. Lainlah kalau saya memang ejen, bolehlah saya kutip duit. Tak, saya menyebut kerana saya bimbang hadis ni kena pada kita dan kena pada saya, kerana saya tahu satu benda dan tidak menyampaikan. Habis tu macam mana takaful ustaz, lebih kurang saya tengok. Tak, takaful lain. Kalau tadi kita bayar polisi insurans masuk dalam akaun syarikat, syarikat boleh buat apa saja dengan duit polisi. Berbeza dengan takaful, bila kita bayar aje duit takaful tu, bila kita bayar polisi tu, dia akan pecah kepada beberapa bahagian duit kita. Satu bahagian ataupun majoriti, ke sebahagian besar masuk tabung khairat. Bukan syarikat punya. Syarikat hanya urus duit khairat tu, dipanggil tabung derma. Mana-mana orang kena musibah, ambil tabung tu bagi. Satu lagi tabung dipanggil tabung pelaburan, masuk akaun untuk belabur duit kita sikit. Dan satu lagi akaun upah. Yang ni syarikat punya, sebab syarikat kena ambil upah sebab dia tolong uruskan sumbangan kita. Kan beza tu. Bahkan kadang kita nak bagi tahu kat saudara mara kan, jangan terlibat dengan benda-benda ni, riba ni. Tapi mereka tak mau dengar. Mereka kata, tak apalah, dosa kecil je. Tak, riba dosa besar. Riba bukan dosa kecil, riba dosa besar. Sebab apa dosa besar? Kerana Allah Ta'ala kata, fa'dhanu birharbim minallah. Kalau kamu tidak terhentikan urus niaga riba ni, wahai orang Islam, ishtihalah mereka sedang berperang dengan Allah. Orang Islam kena ishtiha, orang yang makan riba sedang berperang dengan Allah Azza wa Jalla. Ya, baik.